Halo Sultanku, nah kali ini kita ada event terbaru ya. Jadi gua itu udah share guys di bagian Facebook, tapi di bagian YouTube belum gua share. Jadi mohon maaf banget karena terlambat untuk memberitahukan sebuah kabar ya. Karena juga buat video. Kalian bisa untuk update terlebih dahulu Last Fortress kalian di Play Store. Nanti akan ada di bagian eksplorasi nih. Nah, di bagian penggalian. Sebetulnya kalian bisa untuk mercenary aliansi dengan mengerahkan hero army kalian atau dengan meminjam dari para karakter-karakter di anggota kita semuanya. Nah, ini seperti kita bisa menggunakannya sekali ya. Entah itu kalian gunakan di bagian eksplorasi lalu di bagian ekspedisi. Sekarang kita akan coba di bagian penggalian. Ternyata ada updatean terbaru. Wadidaw, reruntuhan hancur. Keren juga ya. Oh my god, ada storyline-nya guys. Wow. Kita akan coba terlebih dahulu ya. Oke, gue bakalan skip satu persatu. Kita akan coba liatin dulu. Lanjutkan eksplorasi, kumpulkan sumber daya dan selamatkan hero yang terperangkap. Samping mayat ditemukan beberapa lembar kertas yang bertuliskan. Tempat ini awalnya adalah Fortress Number 659488. Pada tanggal gempa bumi langka terjadi di sini. Fasilitas kami tidak dapat bertahan. Banyak tempat di sini yang runtuh dan sebagian besar peralatan tidak dapat digunakan. Aku terjebak dan mungkin akan mati di sini. Jika ada yang membaca ini, hati-hatilah jika ingin memasuki fortress kami. Oh my god, Gustavo. Dari seseorang yang bernama Gustavo ternyata. Lalu suruh apa lagi? Oke. Okay. Oh my god, ini suruh nganterin tempat lokasinya ya. Harus menunggu. Lalu di bagian sini ada hero, lalu juga ada kumpulkan sumber daya, selamatkan hero, akhir eksplorasi, lanjutkan eksplorasi. Oke. Keren juga guys, eksplorasi yang terjadi. Di sini ada lawan dan hingga ke bagian sini SOS-nya ya. Wah, perjalanannya cukup jauh sekali ternyata saudara-saudaraku. Kalian bisa untuk coba ini, brother, semuanya satu persatu, langkah per langkah ya. Jadi dari turun nanti naik, turun lagi, terus baru naik lagi hingga mencapai titik di mana kita menyelamatkan salah satu teman kita di bagian situ. Nah, ini kita bisa turunkah? Jalan diblokir. What's happening now? Dia turun ke sini dong, nggak mau kah? Jalan diblokir. Oh my god, ini nggak bisa dibuka ya? Karena apa sih? Kita belum tahu juga untuk alasannya kenapa. Kita bisa untuk dapatin sumber daya juga. Ini sumber daya sih, kayaknya seperti itu. Oh my god, I love it, I love it, I love it banget, I love it, I love it. Aku suka banget. Sekian lama akhirnya ada updatean terbaru. Apakah bisa menambah lagi? Tidak bisa ya. Jadi kita harus membuka jalur ini. Kayaknya jalurnya ada di bagian sini. Nah, ini kita bisa untuk ambil juga satu persatu. Oke. Kita udah tahu ya untuk event yang kali ini. Nah, kita udah keluar nih. Di bagian sini kalian bisa untuk fokus terlebih dahulu ya untuk bagian penggalian tersebut guys. Asik juga ya main di bagian situ, udah bisa untuk lama juga. Lalu hasilnya di sini gua ada fortress nomor 17, fortress gua kondisinya. Ini ada apa lagi nih? Kita lihat dulu, adakah musuh yang bisa kita hantam? Bisa banget. Oke, satu, dua, ini tiga, dan juga untuk servernya gua ada di server 491. Dan lagi di bagian sini gua benar-benar seneng nih. Senengnya apa? Di sini ada site, dia itu pingin banget ke bagian nomor satu sama sih.
gue juga. Jadi ada kayak rival, ada orang yang benar-benar aktif, pengen suka war juga kayak gitu. Karena war sangat menguntungkan ya guys. Menguntungkannya kenapa? Di bagian sini kalian harus wajib tahu. Yang pertama yaitu adalah resort, resort ataupun sumber daya. Ada besi dan juga batu yang biasa kita dapatkan. Selebihnya kita bisa mendapatkan tiap minggu yaitu adalah coin set dari hasil menjarah fortress ataupun ya kita nyerang punyanya lawan-lawan ya, empat musuh-musuh. Dan itu sangat penting banget, apalagi besi ya. Besi itu buat upgrade hal-hal seperti kayak gini, pusat kontrol, lalu ada camp pelatihan, ada juga garasi dan juga aula pertahanan. Hal-hal yang paling penting dimana untuk penambahan CP kita ke batas yang sangat tinggi dari latihan-latihan yang ada. Nah itu sangat penting buat kalian, wajib banget setiap hari kalian harus war, harus menjerah, jangan stay base saja setiap hari ya. Kurang lebihnya ya bebas sih, random buat kalian, yang penting kalian tetap aktif. 1 jam udah cukup lah bermain game ini kalau kalian benar-benar nggak ada waktu sama sekali ya. Lalu ada yang bertanya, Bang, kenapa setiap gua login makanannya selalu habis? Itu dikarenakan kan kamu nggak punya nate ya. Jadi kan secara otomatis kamu login kan juga ngeklaimnya seperti ini kan secara manual banget. Nah kalau kamu punya nate ataupun si robot otomatis ini, kemarin kan gua udah share itu dapatnya 16.000, tapi kan juga udah eventnya udah berakhir lah. Gua dapatnya di bagian sini guys. Sorry berasa ada orang gitu. Nah gua dapatnya ada di bagian paket super ini, harganya 16.000 saat kemarin tuh. Dan setelah itu nanti kamu bisa untuk check-in ya setiap harinya. Hasil dari kayak herbal ini kamu juga bisa untuk masak. Kamu masuk ke aja ke restoran, lalu ke bagian masak, klik klaim yang paling bawah yaitu adalah sup herbal ini. Nah ini kamu bisa untuk klaim setiap kali kalau kalian udah punya setidaknya obat yang banyak ya. Untuk ya seumpama ada klinik yang harus diobatin ke bagian farmasi ini, seperti itu. Lalu ada juga dimana kalian bisa untuk liatin di bagian food ini, makanan ya, dari durasi sumber daya makanan total yang kamu punya, lalu juga produksi makanan per menitnya berapa, konsumsi makanannya juga per menitnya berapa. Semakin tinggi untuk masalah kondisi pendapatan produksi makanan kalian, maka kamu bisa untuk mengambil seperti karyawan-karyawan residen untuk tambang batu maupun tambang besi yang ada di bagian Last Fortress ini. Kamu bisa untuk ambil di bagian radar kan itu. Nah ini ambil secara manual, klaim ke bagian seperti ini. Ini kamu bisa untuk dapetin kalau peningkatan dari perolehan makanan itu lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini karena gua juga buat video ini jam 1:30 pagi guys. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.